Warga Desa Gandoang merasakan imbas positif program Samisade 2022 dalam meningkatkan kemajuan ekonomi yang pesat untuk warga masyarakat di wilayahnya. Pemerintah Desa Gandoang Kecamatan Cilengsi Kabupaten Bogor, Jawa Barat melaksanakan kegiatan infrastruktur betonisasi jalan desa yang langsung digelontorkan dengan program Samisade atau 1 miliar 1 desa tahun anggaran 2022. Kegiatan infrastruktur betonisasi jalan desa di wilayah Desa Gandoang yang dialokasikan di dua titik. Titik pertama betonisasi jalan desa dan gorong-gorong bertempat di Jalan Dusun 2, RT 1, RT 2, RW 9 dan RT 1, RT 2, RW 3 dengan volume panjang 1135 meter, lebar 2,5 meter, tebal 0,10 meter dengan anggaran sebesar Rp492.380.000 dan waktu pengerjaan selama 10 hari kerja kalender. Lokasi titik kedua di Jalan Dusun 1, RT 1, RT 4, RW 4 dengan volume panjang 800 meter, lebar 2 meter, tebal 0,10 meter dengan anggaran sebesar Rp260.830.000 dan waktu lama pengerjaan 8 hari kerja kalender. Untuk di Desa Gandoang sendiri ada pelaksanaan di dua dusun, di Dusun 2 dan Dusun 1. Nah, kebetulan saya adalah Pak Rudin, Kepala Dusun 1 yang bertanggung jawab untuk dua titik pelaksanaan. Titik pelaksanaan Jalan Dusun RW 01 dan Jalan Dusun RW 02. Saat ini yang kita sedang saksikan adalah pelaksanaan Jalan Dusun RW 01 yang kita laksanakan kurang lebih 60%. Pelaksanaan untuk volumenya, Pak, bisa dijelaskan? Untuk volumenya untuk di 60% tahapan pertama ini ya, kita dengan panjang jalan 522 meter dikali lebar 2 meter dengan tinggi 10 cm, ini volumenya membutuhkan 105 kubik beton. Untuk anggarannya sendiri, Pak? Untuk anggarannya sendiri itu, kalau kita bicara 60% ya, berarti 60% dari 209 juta yang terpampang di plang yang Abang bisa, apa teman-teman media bisa lihat di plang. Karena memang untuk Samisade tahun 2022 ini kita diturunkan untuk melaksanakan dulu 60% dulu, setelah melaporkan realisasi yang 60% baru akan diturunkan yang 40%. Untuk sejauh ini sudah berapa persen, Pak, dilaksanakan? Alhamdulillah untuk yang tahap pertama 60% ini, saya sudah melaksanakan di dua titik ini, insya Allah sudah 75%. Insya Allah hari ini untuk yang tahap pertama 60% sudah rampung kita laksanakan. Pengerjaannya secara swakelola apa seperti apa, Pak? Ya, kita untuk anggaran Samisade sama kita menggunakan seperti pengerjaan yang alokasi dana desa, kita pakai swakelola, padat kerja tunai, kita melibatkan masyarakat yang ada di wilayahnya masing-masing. Jadi ini harap Samisade dilanjutkan karena kami dan masyarakat di sini merasakan imbas positif dari Samisade ini. Mudah-mudahan dari Samisade ini jalan-jalan di lingkungan ya ini bisa lebih baik lagi, tentunya meningkatkan. Gunawan Palapa TV mengabarkan.